Ni motor Modenas SE115. Aku dah buka cover set bawah ni. Kita nak cuba DIY overhaul lah. Kita akan buka head dengan block. Kita akan lay block. Head ni kita gerembal lah. Kita gerembal, masuk pasi baru semua, gasket baru semua. Sebab motor aku ni dia ada masalah pakai minyak hitam eh. Bila kita masuk 1 liter dalam masa 3-4 hari dia hilang separuh, 500 ml dia hilang. Kita kena selalu tambah dah minyak hitam. Jadi untuk selesaikan masalah ni kita buat top overhaul. Sebab aku tengok yang bocor-bocor semua tak ada dah. Aku dah bikin dah, tapi masih hilang lagi minyak hitam. Jadi kita cuba lah, mungkin dia blok dah calar, bistering dah haus, dan basil dah tak berapa elok dalam tu. Jadi kita tukar lah, kita bikin, kita cuba DIY sendiri eh. Nanti kita akan buka ni carburetor ni, ni kotak angin, lepas tu yang lain-lain lah kita buka eh. Okay.
Haris, main apa tu? Apa tu? Ayah! Ayah! Apa kat sini? Kita buka eh. Bersihkan semua. Menyekan rod dia elok lagi.
kita buka skru ni, buka skru ni. Dan ni skru kita buka ni untuk keluarkan camshaft. Okey, kita nak tukar timing chain dia sekali. Kita kena buka ni semua, skru ni. Skru ni kita kena buka semua eh. Keliling dia. Ni aku dah buka ni cover dia ni. Aku dah buka. Ni. Ni mula-mula sekali kita cabut tadi. Eh, kita cabut. Kita ada satu skru. Ni. Ini ada tiga skru. Okay, sekarang kita cabut ni pula case ni. Okay, kita dah buka ni. Jadi kita buka skru ni. Itu kita pakai puller magnet tu eh. Puller magnet. Ni. Puller magnet ni. Kita akan tarik keluar magnet ni keluar. Sekejap.
Okay, kita dah keluar magnet tu dengan gear starter. Sekarang kita kena buka ni dengan buka ni lah, buka ni, baru kita boleh keluarkan rantai ni. Nah, dah keluar rantai, masuk rantai baru, kita pasang balik. Gasket ni kita kena buka lah, kena kopek eh, gasket ni keliling kopek, bersihkan, lepas tu pakai gasket baru. Eh, ni kita dah masuk rantai baru eh. Okey, lepas tu kita pasang balik lah benda ni. Pasang balik benda ni. Lepas tu kita pasang yang baru ni, cushioner pad ni. Ni eh, make sure ni untuk masuk ke sini.
Kita pasang gasket lah. Kita dah ketatkan skru ni. Kita pasang gasket. Okay, ni kita dah pasang cover kan. Okay, sekarang ni kita kikis yang depan ni. Lepas tu kita pasang blok piston. Okay, kita dah siap pasang eh. Semua.